terlihat dua orang dari tim survei atau mungkin dari PT Waskita atau mungkin dari kontraktor sudah mulai nyurvei lokasi ini, lokasi Kampung Cijawa. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube. Jumpa lagi bersama Kang Acit. Masih di progres tentang jalan tol Bocimi terbaru tahun 2021 dan sekarang posisi saya berada di lokasi Kampung Cijawa ya. Ini tepatnya di akses untuk warga desa Ambar yang meliputi Kampung Cijawa, Kampung Arca, Kampung Leuwih Kris dan sekitarnya. Nih, di sini masih sepi ya, belum ada pengerjaan. Hanya ada anak muda saja yang nongkrong tuh. Bersama Mang siapa ini? Hah? Nah, bersama kita nih ada anak muda yang sedang nongkrong. Bersama Bang siapa ini? Erik. Ya, kenalin saya Kang Acit Channel. Aduh, Bang Erik sedang apa? Orang mana ini, Bang Erik? Leuwih Nanggung. Leuwih Nanggung mana? Eta Nonte, Keramil. Oh, Keramil, Gang Keramil, jalan alternatif ya, Bang Erik. Sedang apa ini? Sedang biasa menikmati suasana. Keur ngademnya. Oke, keur ngadem tuh Mang Erik di lokasi ya ya. Mang pengen dibuka jalan tol mah. Mang Erik asik engke mah boro-boro kieu nya Mang Eriknya. Nah, iya bersama Mang Erik ya, orang Leuwih Nanggung ya. Nah, jadi saya melihat ada tadi ya, sebelum saya ngambil video ini, ada tim survei yang datang ke sini. Mudah-mudahan lokasi ini pun segera dikebut pengerjaannya. Kita berharap seperti itu. Ini ada akses untuk warga Kampung Cijawa dan tempat berdiri saya sekarang dulunya adalah Kampung Dorata. Nah, Kampung Dorata ini adalah salah satu kampung yang hilang, yang musnah. Nah, tepatnya di sini nih. Ada sekitar 5 rumah di sini. Dan sekarang sudah hilang ya, sudah direlokasi ke tempat yang lain. Oke. Mantap. Saya pun enak nih nongkrong di sini di suasana sore yang tidak hujan. Biasanya hujan ngecrek di sini nih. Nah, itu adalah Kampung Cijawa ya, sahabat-sahabat semuanya. Itu adalah Kampung Cijawa. Dan ini mengarah ke arah Cicurug atau mengarah ke arah jalan alternatif Bogor Sukabumi. Nah, seperti itu. Mari kita lihat aktivitas tim survei tadi yang sudah ada di lokasi ini. Dan sepertinya di lokasi ini juga akan segera digenjot. Terlihat ini tim survei dari PT Waskita sudah ada dan sudah menyurvei lokasi ini nih. Kita tidak tahu apakah ini dari tim survei atau dari pihak kontraktor. Kita tidak tahu ya. Kita lihat saja nanti apakah ini akan segera digenjot progresnya. Ini terlihat ya dari tim survei sudah datang dan sudah menyurvei lokasi ini. Kita berharap bisa digenjot lagi pengerjaan di lokasi ini. Ini lokasi ini jadi spot yang menarik untuk anak-anak muda yang nongkrong di sini. Tapi mereka santuy ya. Di sini sangat adem sekali, sangat indah juga ya lokasi ini. Ini adalah akses untuk warga Kampung Cijawa nih. Tenangkan ini mengarah ke arah Bogor nih guys nih. Ini di pinggir jari akses warga Kampung Cijaya pun sudah selesai nih. Sudah ditutupi dengan kawat. Aman gitu ya. Mantap nih.
Tuh. Sekarang kita tepat berada di tengah-tengah untuk akses warga Kampung Cijawa nih. Nah. Sedangkan Kampung Cijawa berada di sebelah sana. Nah, itulah lokasi Kampung Cijawa. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.